Ya la kalbin, ya la kalbin syurorah kad tawala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wa sallam shahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشقواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وأنا للزمان أن ينجلي عنه صداه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهم السلام في نسوة من الحضيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سناه. Minta yang gunting rambut ya, 7 orang diatur. Ayo sana. Ya enak itu. Jangan kelihatan. Ya Nabi salamu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Assalamualaikum.
kana biwujudi Mustafa Hadi Muhammad Alaya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawatullah sidqi wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bumina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahi sallallahu indaka ya allah qabulan wa 'izzan wa sharafa allahumma inna natawassalu ilaik bi nabiyyikal mukhtar wa alil athhar wa ashabil akhyar faghfir 'anna dhunub wal awzar ya allah ya allah ya allah wa hirsna min jami'il makhawif wal akhtar واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير عملنا في الإعلان والإسرار ورحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga segala musibah dan wabah, terutama COVID-19 dan segala fitnah, segala kejelekan diangkat dari kita oleh Allah, diangkat dari bangsa kita oleh Allah, diangkat dari seluruh muslimin muslimat oleh Allah, diangkat dari muka bumi oleh Allah, dengan keagungan Sayyidina Mulai Muhammad SAW yang sudah terkena musibah, terkena wabah, semoga cepat disembuhkan oleh Allah, dan juga yang meninggal dunia karena ujian-ujian dari Allah, karena wabah, karena penyakit. Semoga oleh Allah diangkat derajatnya ke derajat yang tertinggi di sisinya. Al-Fatihah. Dan juga informasi sebelum akhir, satu kebiasaan kita ziarah ya ke para wali songo masih belum bisa dijalankan. Yang kedua, haul yang mulia al-imamain dan jalilain Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Hadi radhiyallahu anhu dan putranya Sayyidul Habib Abdullah bin Habib Abdul Qadir radhiyallahu anhu ajma'in, yang biasa diadakan di pesantren Darul Hadith, dapat informasi jadi tidak bisa dijalankan. Maka nanti kita Allah bersama-sama, khususnya pada para santri khatam Al-Quran ya, kulit menin maupun mana, dan kita para jamaah insyaAllah akan mengadakan tahlil bersama, dan juga haul yang mulia Guru Al-Faqih Sidi wa Walidi Pamusa Apa sama Kiai Haji Ahmad Taha bin Mama yang bujong radhiyallahu ta'ala ya, kira-kira sebulan lagi ya, ini juga masih dalam istikharah ya, apakah ini akan dilaksanakan seperti biasa ataukah berbeda cara, bukan tidak dilaksanakan tapi berbeda cara ya kan, seperti acara maulid-maulid juga bukan tidak dilaksanakan tapi berbeda cara ya, tetap harus dilaksanakan, cuma ada cara yang berbeda, jadi cara yang sesuai dengan situasi kondisi wabah ya, tetap harus dijalankan. Berjamaah jangan sampai tidak dijalankan, pengajian-pengajian jangan sampai tidak dijalankan ya, kan? Masjid jangan sampai kosong. Bukan begitu, bukan jadi tidak ada sholat berjamaah, tapi berjamaah kan yang caranya disesuaikan dengan cara ketika ada wabah ya, pengajian yang disesuaikan dengan ketika ada wabah, caranya maulidan begitu pula ya. Nah, jadi dilihat nanti, mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ada berita ya, apakah akan seperti biasa atau tidaknya. Kita tetap harus ya, menyesuaikan dengan situasi kondisi, bahwa agama itu mengajarkan kepada kita ya, ada ajaran yang memang dalam segala situasi kondisi tidak bisa berubah, tidak bisa berubah. Nah, ada yang di dalam sewaktu-waktu ketika ada perubahan situasi kondisi maka berubah. Seperti mana yang tidak berubah, seperti ia
segala akhlak yang mulia antara hubungan hati kita dengan Allah. Dan begitu pula ya, keimanan, kecintaan dan pengagungan dan segala akhlak yang mulia yang berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh berubah. Dan yang berhubungan dengan sesama dan makhluk Allah yang hati ini tidak boleh berubah. Nah, walaupun ada cara yang zahir yang berubah, adapun yang diperbuat secara zahir ini ya ada yang berubah. Sehingga di dalam Islam sholat saja ada sholat khauf, berubah. Dan sholat ketika takut berbeda. Sholat ketika perang dengan sholat di dalam situasi kondisi yang aman. Kan ada sholat dalam ketika sakit gitu kan. Ada sholat ketika sehat. Sholatnya tetap dijalankan tapi ada cara yang berubah. Sholatnya sambil duduk, selagi sakit. Nah, jangan heran kok berjamaahnya kok tidak rapat, umpamanya barisannya. Oh, sekarang situasi pandemi itu kan, ada cara yang berbeda. Sebetulnya kita umat Islam ini harus tahu kepada situasi dan kondisi sehingga tidak alergi, tidak sekonyong-konyong kita menyalahkan kepada umat Islam, terutama kepada ulama yang tentunya ulama dengan ilmu. Ini salah, ini apa banyak gitu kan? Dalam barisan sahab, karena dalam hadis Nabi harus rapat umpamanya kan? Kita harus tahu dalam situasi seperti apa kan? Hatta dalam musafahah, dalam bersentuhan. Kalau ketika tangan kita ternyata ada penyakit yang bisa menularkan kepada yang lain, apakah musafahah harus tetap dijalankan bersentuhan? Jangan. Musafahah dari kejauhan istilam. Ya. Silakan musafahah tetap, tapi musafahah dari kejauhan istilam. Insya Allah. Seperti kita mengusap dalam tawaf, mengecup Hajar Aswad, kan disunahkannya setiap keliling kecup kan Hajar Aswad Rukun Yamani. Tapi ketika ternyata berjubel, maka diganti, tetap ngecup tapi diganti dengan istilam namanya, kejauhan. Bismillahirrahmanirrahim, yang dicium apanya? Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim, atau dengan sorban-sorbannya cium, atau dengan sapu tangan, sapu dengan, atau dengan tongkat. Bismillahirrahmanirrahim, tongkatnya yang dicium, subhanallah. Kan? Jadi ada cara ya, yang dirubah-rubah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika situ kondisi berubah. Nah, seperti itu. Jadi jangan heran dan jangan alergi ketika ada perubahan cara. Cuma karena kebiasaan, ya kan? Kadang-kadang kita karena keawaman terhadap ilmu agama, ya kan? Karena kita masih sempit, tuh, sehingga suka terpengaruh dengan kebiasaan. Begitu berubah situasi, ya kan? Yang seharusnya berubah dari kebiasaannya, tidak mau berubah dari kebiasaannya. Ada kan? Nah, ini karena wawasan yang kurang. Ya. Musafah itu sunnah, rangkul-rangkulan sunnah. Tapi ini orang sekarang lagi berpenyakit dengan penyakit yang bisa menular. Bagaimana hukumnya rangkul-rangkulannya? Itu kan? Yang tadinya sunnah, ingat, bisa menjadi haram, itu kan? Bisa menjadi makruh setidaknya. Salaman yang tadinya sunnah, sebenarnya haram, bisa jadi makruh tadinya. Masya Allah, kita meminum bekas dari orang-orang soleh, bagaimana? Barokah, kan? Bekas makanannya, barokah. Tapi ketika ternyata
ini orang ini umpamanya sedang terkena penyakit, kan? Yang bisa menularkan umpamanya, kan? Lewat air liurnya, lewat udaranya, ya? Atau umpamanya ya lewat sentuhan-sentuhannya. Nah, maka menjadi dilarang, kan? Menjadi dilarang. Subhanallah. Nah, jadi lihat situasi dan kondisi. Jadi kita umat Islam jangan sampai alergi dengan perubahan dari kebiasaan ketika ada sebab-sebabnya, kan? Yang sebab ini mau tidak mau, kan? Mendorong agar berpindah dari kebiasaan, kan? Kepada kebiasaan yang lain yang sesuai dengan sebab itu sendiri. Makanya di dalam usul fikih dikatakan bahwa al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adaman, bahwa hukum itu berputar beserta faktor penyebabnya, faktor-faktor penyebabnya, baik ketika adanya maupun ketika menghilangnya, gitu kan? Tidak adanya, menyesuaikan dengan faktor-faktor tersebut. Nah, ditambah lagi dengan adanya aturan pemerintah yang wajib kita taati, kan? Pemerintah itu kalau memerintahkan kepada hukum yang jaiz, yang mubah, maka bagi kita muslim menjadi wajib taatnya, kan? Masya Allah. Padahal yang diperintahkan hukum yang mubah, tapi demi kemaslahatan, demi kebaikan umum, kan, kita menjadi wajib. Karena pemerintah tuh, yang dilihat adalah kemaslahatan bukan pribadi, tapi kemaslahatan secara umum. Apa saja? Pemerintah memerintahkan kamling, kita menjadi wajib. Pemerintah memerintahkan jumsih, Jumat bersih-bersih, gitu, menjadi wajib. Subhanallah. Jangan dianggap bahwa ini, kan, ini maaf, perintahan dari manusia lah. Kita diwajibkan taat kepada pemerintah, wa ulil amri minkum, dengan nas Quran, dengan nas Quran, kan? Selama memang yang diperintahkan itu tidak bentrok dengan aturan Allah, kan? Tidak bentrok dengan aturan Allah, bahwa kita harus punya KTP, kita kalau pergian harus punya SIM. Ini aturan yang diatur oleh pemerintah, kan? Ingat. Lalu kita kalau pergian pakai motor harus pakai helm, kan? Ingat, ya. Demi apa? Demi kemaslahatan bersama, ya. Demi kemaslahatan bersama. Allah, karena pemerintah mengatur semuanya, dan harus ada identitasnya. Karena kalau ada permasalahan atau kepentingan apapun, bisa gampang melacaknya. Kan, oh ini si Anu, orang Anu, kan, orang kampung Anu dan sebagainya. Ya, Masya Allah. Karena yang difikirkan oleh pemerintah bukan masalah pribadi, tapi kemaslahatan umum. Maka segala yang diperintahkan oleh pemerintah wajib ditaati, selama tidak berbenturan dengan apa yang Allah ridhai. Kalau pemerintah menyuruh kepada kita meminum arak, gitu kan? Atau melarang sholat umpamanya secara mutlak, ingat, melarang sholat secara mutlak, nah, tanpa ada udzur-udzur, tanpa ada sebab-sebab syar'i, nah baru itu haram dilakukan oleh kita. Hatta orang tua menyuruh kepada hal yang diharamkan, hatta suami menyuruh kepada hal yang diharamkan, maka haram diikuti, haram diikuti, kan? Walaupun itu adalah orang tua. Nah, tapi bukan berarti kita harus jelek, kan, dalam bersikap. Bukan,
atau menjelek-jelekan. Orang tua sewaktu-waktu umpamanya menyuruh kepada kita kepada sesuatu yang memang menurut agama ini salah, gitu kan? Jangan ditaati. Tapi kita tidak mentaati, tetap akhlak kita baik kepada orang tua, gitu kan? Tetap kita baik kepada orang tua, tapi kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua, dikarenakan ini betul-betul hal yang dilarang oleh Allah, kan? Nah, pahami oleh kita, tapi tetap harus baik, tetap kita harus baik kepada orang tua. Begitu pula kepada suami, begitu pula kepada pemerintah, kan? Dari sisi perintahan ini, kan? Saya tidak melakukannya, tapi sikap saya tetap baik, kan? Akhlak saya tetap baik, tapi tidak saya lakukan, kan? Nah, ini ajaran Islam, masya Allah, ajaran Islam. Nah, dan kalau kita lihat bahwa aturan-aturan pemerintah, ya, yang diperintahkan oleh pemerintah, insya Allah, kalau kita lihat, kalau kita kaji, ya, bahwa yang diatur oleh pemerintah ini adalah kebaikan-kebaikan, kebaikan-kebaikan untuk kemaslahatan umum. Ya, umpamanya ada aturan-aturan, ya, ingat bahwa di Indonesia ini tidak semuanya Muslim, kan? Andai kata ada aturan-aturan untuk mewadahi umpamanya non-muslim, ya, silakan, itu untuk mereka. Tapi untuk muslimin, kita melihat bahwa aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan, alhamdulillah, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur. Alhamdulillah. Dan kita harus terus mendorong pemerintah agar pemerintah berbuat semakin baik, semakin baik, kan? Agar pemerintah menegakkan aturan-aturan, insyaallah, yang memang ini berpihak untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan rakyat Indonesia. Kita harus dorong dan kita harus doakan terus. Ingat, kita harus doakan terus. Jangan sampai kita terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang merusak akhlak. Yang merusak akhlak. Hati-hati di zaman sekarang ini. Mengajak kepada kita untuk tidak taat kepada pemerintah, apalagi untuk sampai mencaci maki pemerintah. Itu bukan ajaran Islam. Tidak. Ya. Pahami oleh kita, hati-hati, hati-hati. Kelihatannya benar, padahal sebetulnya salah. Jangan, jangan seperti itu. Harus taat kepada pemerintah. Jangan membangkang kepada pemerintah. Ini perintah Allah. Atii Allah wa atii Rasul wa ulil amri. Kalau memang pemerintah memerintahkan hal yang munkar, jelas-jelas munkar, ya juga boleh dilakukan oleh kita, kan? Tapi ingat, jangan mencaci, jangan memaki, kan? Jangan juga membangkang kepada pemerintah. Ingat, di dalam menjalankan aturan-aturan, yang aturan-aturan ini tidak berbentrokan dengan ajaran agama, dengan ridho Allah, kan? Subhanallah, ini ajaran Islam, ini ajaran Islam. Kalau masya Allah, kan, kita membangkang kepada pemerintah, ingat, bukan cuma kita berhadapan dengan kekuatan pemerintah semata, bukan, tapi kita berhadapan dengan Allah. Salah, salah, kan. Andai kata pemerintah umpamanya terjadi, pemerintah itu zalim dan sebagainya, tetap kita harus sabar, kita harus sabar, kita harus banyak berdoa, kan?
agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada pemerintah, agar Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan taufik kepada pemerintah. Harus seperti itu. Buya khawatir di zaman sekarang ini lalu mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan Quran dan Sunnah, mengajak umat Islam yang sudah jelas soleh, benar, supaya tidak taat kepada pemerintah, supaya membangkang kepada pemerintah, dan supaya menjelek-jelekan kepada pemerintah, sehingga akhlaknya, sifatnya jadi buruk kepada pemerintah. Ini ajaran siapa? Ini ajaran siapa? Ini bukan ajaran Islam. Ya. Kalau tuh punya ada punya salah umpamanya kebijakan salah seorang dari pejabat umpamanya, kan tidak semua pejabat. Kan? Andai kata ada salah dari sebagian titik undang-undang umpamanya, kan tidak semua undang-undang. Kan? Seperti kita menghadapi orang tua itu kan galib-galibnya menyuruh kepada kebaikan kepada kita. Sewaktu-waktu ada titik kesalahan dari orang tua, apakah dengan satu titik kesalahan kita harus berubah sikap kita menjadi buruk kepada orang tua kita? Pahami, padahal orang tua kita mengurus hanya kita saja, hanya anaknya saja, tapi pemerintah kan mengurus jutaan dan ratusan juta di Indonesia ini. Nah, pahami oleh kita, kita harus tetap baik, kita harus sabar ketika orang tua atau ketika suami ada titik salah umpamanya, tapi kita tetap tidak melakukan apa yang diperintahkan kalau memang itu adalah hal yang munkar. Tapi kita tetap baik dan kita tetap mendoakannya agar mendapatkan hidayah. Kita tetap sabar, subhanallah, sehingga suasana tetap aman, suasana tetap tenang, gitu kan? Apalagi ini menyangkut ratusan juta manusia. Apalagi ini di negara kita ini kompleks, ada muslim, ada non muslim, kan? Fahami oleh kita semuanya, ya, hayati oleh kita semuanya. Dan kita harus bersyukur bahwa pemerintah kita, mayoritas pemerintahnya juga muslim. Dan andai kata kita punya keinginan, umpamanya ingin semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kalau ingin semakin baik, caranya kalau di Indonesia gampang. Nah, bagaimana caranya? Gampang caranya. Ya. Caranya adalah masyarakat bangsa Indonesia kan harus mempersiapkan calon-calon pemimpin yang baik. Jangan memilih kepada calon-calon pemimpin yang tidak baik. Kan? Kan setiap 5 tahun sekali kan ada pemilihan. Jadi setiap 5 tahun sekali itu, sedalam 5 tahun itu kita harus mempersiapkan siapa calon anggota DPR yang mengurus urusan undang-undang, siapa yang gitu kan akan menjadi kepala desa, akan menjadi bupati, siapa kan yang akan menjadi gubernur, yang harus kita pilih. Nah, jangan sampai umat ini memilih dikarenakan ada sogokan, sogokan duit, gitu kan? Jadi harus tahu persis calon ini, calon-calon yang akan dipilih itu. Ya? Jangan hanya mendengar berita dari para apa namanya, tim sukses. Jadi para tim sukses, semua tim sukses tidak akan mengatakan kejelekan calonnya, itu kan jagoannya enggak, yang ditonjolkan kebaikannya. Tapi kita semuanya harus punya pilihan, itu kan pilihan yang akurat, itu kan yang akurat. Oh ini dengan cara apa? Dengan cara menelaah sifat-sifat kepemimpinannya yang diinginkan sesuai enggak ada enggak ada di orang ini, lalu dengan istikharah, lalu dengan cara musyawarah dengan orang-orang yang masya Allah betul-betul orang-orang ini orang-orang yang bersih, musyawarah dengan ahli-ahli Allah,
kan, musyawarah dengan orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh tidak akan melihat tampang, dohir, tidak akan melihat kebaikan sesaat yang dilakukan oleh calon. Enggak. Ahli-ahli Allah, ya, yanduru binurillah, melihatnya dengan nur Allah, dengan cahaya Allah, kan? Ba'inil wasirah, dengan ilmu, petunjuk-petunjuk, isyarat-isyarat dari Allah. Maka harus musyawarahnya dengan ahlullah. Tidak boleh sembarangan musyawarah. Ini musyawarahnya dengan tim suksesnya. Ya salah. Oh, saya sudah musyawarah dengan siapa? Ya dengan tim suksesnya. Salah itu. Ya kan? Nah, paham ya oleh kita. Ya, jadi jika ingin negara ini baik, coba cetak calon-calon pemimpin yang baik di daerah-daerah, dari mulai kepala desanya. Siapa sih kepala desa yang bagus dalam 5 tahun? Begini ini kita mengkaji, oh si Anu, nanti si Anu yang harus naik, gitu kan? Nah, siapa bupati yang kira-kira bagus? Siapa, nah gitu, gubernur yang bagus? Nah, kerahkan segala kemampuan untuk memilih pemimpin-pemimpin dalam periode-periode berikutnya yang bagus, kan? Kalau umpamanya ini, kalau sekarang ada pemimpin yang tidak bagus, umpamanya caranya bagaimana? Caranya taati semua aturan-aturannya yang tidak yang sesuai, kan? Yang tidak apa kontra dengan ridho Allah, kan? Jangan dilakukan kebijakan-kebijakannya dan aturannya yang jelas-jelas memerintahkan kepada kemungkaran, tapi tetap kita harus baik kepada pemerintah dan kita harus terus berdoa kepada Allah agar mendapatkan hidayah dari Allah, dan kita harus mempersiapkan calon pemimpin baru yang baik. Nah, begitu caranya, maka bangsa ini akan aman. Kalau dengan cara Islam yang diisyaratkan oleh Allah, yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, jangan sampai ribut, kan? Jangan sampai ribut, caci maki dan sebagainya. Tidak, itu caci maki bukan ajaran Allah, bukan, kan? Bukan kesalahan satu seolah kesalahan semuanya, enggak. Tidak semua undang-undang, umpamanya ada undang-undang yang tidak setuju, tidak semuanya undang-undang, cuma undang-undang itu. Oke. Lalu andai kata ada kebijakan sebagian pejabat yang memang salah, tidak semua pejabat, enggak, itu kan? Oh, di daerah ini umpamanya ada bupati yang memang kebijakannya ini melahirkan umpamanya kemunkaran-kemunkaran, umpamanya dari kebijakan tersebut, tidak semua bupati, enggak, kan? Bupati yang lain enggak kok, itu kan? Nah, semuanya, itu kan? Tidak boleh menginkludkan semua, tidak boleh. Nah, mudah-mudahan kalimat ini menjadi akses ya dalam akal kita, pemikiran kita, jalan kepada segala hal yang diridhoi oleh Allah, sehingga hati kita melihat kepada hakikat kebenaran. Oh begitu. Nah. Allah. Mari kita berdoa dengan doa khitamul majlis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi وقربة لنا في ديننا مع أهل القدر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا نهض بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا
وَاقْرَبِ الرِّضَى مِنْكَ الْعُيُونَ وَاقْضِ عَنَّا رَبَّنَا كُلَّ الدُّيُونَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ رَسُولُ الْمَنُونَ وَاقْبِرِ الزُّرَ أَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ سَتَرَ وَصَلَاةُ اللَّهِ تَغْشَى الْمُصْطَفَى مَنْ إِلَى الْعَقِيدَ عَنَا وَالْوَفَى فِي كِتَابِ النَّيْلِ نَشِي شِفَاءُ وَعَلَى الْعَلِي الْكِرَامِ شُرَفَى على صحبه وصحبه الغر أمريتك فانصبعتي على صوار وتلجش بما إلى أمير لما أشي ومهدي وعلى ذريتي وبديني وظاهري أمريتك فانصبعتي على صوار وتلجش بما إلى أمير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبديني وظاهري أمريتك فانصبعتي على صوار تلجش بما إلى حميري على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبديني وظاهري أمر علينا سرعتان إن ذا الأمر علينا عدوما أستجب من أدوان كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا دوما أستجب من أدوان كرما يا كريما أنت رب الكرما يسير الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا دوما أستجب من أدوان كرما يا كريما أنت رب الكرما أهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولين سواك ولا تجعل مخالفك أمرك وعصاك يا ربنا اعترف بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على رضا أشرفنا وتوب علينا توبة تغسل لكل عون وسرنا عوراتي وآمني روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا الأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو زيرة أو صعبة مسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صل صلى وسلم ربي عليه عد العب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي الفاتحة setelah salat subuh ya kalau ada yang penting ya yang penting saja kalau yang tidak penting jangan yang penting silahkan ke sana ke